Salam sejahtera Kailovers dan selamat berjumpa. Pada program ini, saya Chandra Channel akan menyajikan serangkaian laporan peristiwa yang tengah ramai diperbincangkan oleh netizen. Tak akan ada sendu di hidup Anda karena kini dunia dalam canda. Kita memulai laporan kali ini dengan viralnya seorang remaja membawa senjata tajam berupa celurit ke sekolah. Video viral ini terjadi di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Gunung Kidul. Peristiwa tersebut bermula saat guru menyita handphone milik remaja tersebut. Pasalnya, remaja tersebut kedapatan bermain handphone di tengah pelajaran. Nyo, balik ke. Cukup gak mulai. Terus pindah sekolah. Rasa sekolah ini nih. Apple baru saja mengeluarkan smartphone terbarunya yaitu iPhone 11. Berita ini tentunya mendapat sambutan meriah dari pengguna setia perangkat Apple. Namun, rupanya iPhone 11 ini menjadi bahan guyonan oleh netizen. Berikut adalah celoteh netizen soal iPhone 11. Aduh, iPhone 11 keluar lah. Ya ampun. Nah, punya aku masih iPhone 5. Siapa yang mau beliin aku iPhone 11? Komen di bawah ya. Nanti aku jadiin pacar deh. Laporan selanjutnya sekaligus menutup dunia dalam canda edisi ini. Pernahkah Kailovers kesulitan menunjukkan kasih sayang kepada orang tua? Mungkin lagu dari band indie Mawang ini bisa membantu Kailovers menyampaikan kasih sayang kepada orang tua. Lagu yang berjudul Kasih Sayang Kepada Orang Tua ini ramai diperbincangkan oleh netizen. Berikut cuplikan lagu tersebut. Lagu ini saya persembahkan untuk orang tua saya. Semuanya semoga bisa meluapkan isi hati kasih sayang kepada orang tua. Stop. Karya emang gak ada batasnya sih ya. Sama kayak vokalisnya Mawang ini. Kesayanganku kepada orang tua itu, aduh, seperti lagu ini deh. Yang pokoknya gitu deh. Aku sayang banget sama orang tuaku kayak gitu pokoknya. Demikian Kailovers sajian laporan kami kali ini. Saya Chandra Channel dan segenap kerabat kerja redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Batu bata, batu kali, salam sejahtera dan sampai jumpa kembali.